bertemu kembali dalam cerita dan hari ini kami membawakan laporan tiga pelajar Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya yang telah mengharumkan nama negara apabila meraih anugerah kertas persidangan terbaik di Persidangan Pertukaran Undang-Undang Belia Antarabangsa 2021 di Hong Kong. Dan pembentangan ini oleh Lim San Shen, Geoffrey Mosiol dan Joanna John mengenai keunikan dua sistem perundangan Malaysia ataupun dual system iaitu Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Syariah yang telah menewaskan peserta lain dari 11 negara dan kemenangan mereka telah pun diumumkan pada 24 September lalu dan pasukan Malaysia telah pun membentangkan kertas persidangan tersebut secara dalam talian pada 11 September lepas memfokuskan kepada sistem dua perundangan negara ini yang dilaksanakan pada masa yang sama secara harmoni iaitu common law dan undang-undang syariah. Jadi atas usaha itu mereka akan ditaja untuk lawatan ke Hong Kong untuk Minggu Perundangan Hong Kong 2022. Dan untuk menceritakan tentang kemenangan ini saya bersama dengan salah seorang pelajar Lim San Shen yang merupakan pelajar undang-undang tahun 3 dan juga Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya. Terima kasih San Shen bersama saya dalam cerita. Congrats San Shen, kalau boleh kongsikan sedikit tentang kemenangan ini. Terima kasih Laila atas ucapan tersebut. So saya memang sangat teruja dan sangat look forward lah kepada persidangan ini sebelum ini dan apabila masuk ke dalam persidangan itu saya telah buat terbaik bersama pasukan saya. Kami telah berusaha supaya dapat mewakili Malaysia sebagai sebuah negara yang cukup aman di mana kita melaksanakan dua sistem undang-undang iaitu undang-undang common law dan juga undang-undang syariah di mana dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 121-1 huruf besar A itu dia telah menyebut bahawa negara kita terdapat dua mahkamah utama iaitu mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil di mana mahkamah syariah hanya ada bidang kuasa eksklusif untuk orang-orang Islam saja iaitu Muslim dan common law ataupun civil court ini mahkamah civil adalah mahkamah untuk semua rakyat Malaysia dan contohnya saya nak bagi seperti dalam perlembagaan schedule 9 jadual ke-9 senarai kedua telah menyatakan bahawa undang-undang syariah adalah kuasa bidang kuasa kepada negeri-negeri dan untuk senarai persekutuan seperti dalam senarai 1 senarai 9 senarai 2 adalah bagi persekutuan. So itu adalah perbezaannya dan kami telah bentangkan cara macam mana kita nak selesaikan contohnya kalau ada konflik antara undang-undang common law dan juga undang-undang syariah dalam mahkamah. Macam mana kita nak selesaikan dan juga kita tekankan kepentingan untuk adakan kedaulatan undang-undang keluhuran perlembagaan, constitutional supremacy dan apa juga situasi pun kita perlu pastikan perlembagaan kita iaitu undang-undang tertinggi sebagaimana tertakluk dalam perkara 4-1 iaitu undang-undang persekutuan yang tertinggi di Malaysia perlulah dipelihara dan dijunjung pada setiap masa dan juga seperti perkara 3 iaitu agama Islam sebagai agama rasmi negara dan juga kebebasan agama sebagaimana perkara 11 dalam perlembagaan persekutuan perlulah dipertahankan dan juga saya tengok dengan semua pertahan artikel-artikel ini dan juga usaha memelihara keamanan negara negara kita dapatlah mencapai dan juga merealisasikan matlamat ke-16 dalam agenda pembangunan mampan 2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations iaitu keamanan, keadilan dan juga pertubuhan yang kukuh. Bagi San Shen sendiri secara peribadi dan juga rakan-rakan San Shen, kenapa topik ini yang menjadi pilihan topik tentang untuk fokuskan kepada dual system ini? Okey, baiklah. Kami memilih topik ini sebab kita tengok ini merupakan keunikan Malaysia. Dan keunikan Malaysia ini adalah sebenarnya kekuatan kita iaitu advantage bagi kita. Di mana kita dapat mengamalkan dua sistem undang-undang tapi negara kita masih aman dan harmoni. Dan saya rasa ini adalah lebih spesifik bagi negara Malaysia supaya kita dapat menguruskan dan juga serve the justice secara lebih spesifik di mana kita deal dengan orang-orang yang tertentu dalam sistem undang-undang tersebut. So saya rasa kita nak memaparkan dan berkongsi tentang cerita dan juga pengalaman di Malaysia kepada delegasi dari negara lain supaya mereka tahu tentang keunikan Malaysia dan juga bagaimana kita dapat menyelesaikan beberapa isu yang timbul sebelum ini di mana kita memberikan cadangan dan juga kita berharap agar kita dapat berkolaborasi dengan negara-negara lain supaya kita dapat lebih memahami konsep undang-undang sistem kewakilan mereka secara lebih mendalam dan juga macam mana kita dapat menyelesaikan isu-isu dan juga
terus maju ke hadapan pada masa akan datang, di mana kita tengok sekarang ni dunia sentiasa berubah dan kita mungkin akan ada lebih banyak isu yang akan timbul lagi. So dalam persidangan itu kita dalam membincangkan contohnya bidang kuasa masing-masing di negara, dan juga saya telah berharaplah dapat membawa persidangan ini kepada lebih banyak input yang positif dan juga kerjasama, kolaborasi supaya dunia ini lebih aman dan kita dapat pastikan kedaulatan undang-undang itu dapat wujudlah di setiap negara. Sunshine, kalau kita bercakapkan tentang sistem perundangan, kita selalu belajar dari negara-negara lain. Kita ikut model perundangan negara lain seperti di United Kingdom dan New Zealand, Australia dan sebagainya. Tapi jarang kita dengar model sistem perundangan Malaysia ini yang menjadi contoh. Tetapi ini mungkin yang cuba disampaikan Sunshine dan rakan-rakan yang ada keistimewaan dalam sistem perundangan kita. Bagi Sunshine, apa yang boleh negara lain belajar daripada sistem perundangan kita, terutamanya berhubung dengan dual sistem ini? Apa keistimewaannya yang Sunshine ingin ketahui? Okey, baik. Pertama sekali, kalau satu negara itu dia ada dua sistem undang-undang, sometimes mungkin dia akan wujud kekeliruan ataupun konflik antara bidang kuasa, itu perkara biasa. Tapi apapun, kita kena rujuk kepada akta mahkamah, iaitu legislatif dan juga perlembagaan persekutuan, di mana dalam perlembagaan persekutuan dia telah menyatakan seperti dalam perkara 121.1A, dia telah menyatakan bahawa mahkamah siber tidak boleh melibatkan diri dalam kes-kes mahkamah syariah. So apa yang negara lain boleh belajar adalah mereka kena hormati bidang kuasa mahkamah masing-masing. Dan contohnya kalau ada di luar negara, saya pun dengar mereka ada mahkamah adat dan juga mahkamah seperti mahkamah siber. So mereka kena bezakan dan juga nyatakan secara jelas apakah bidang kuasa masing-masing. Okey, itu bermakna kepada poin dua saya, iaitu negara Malaysia mempunyai maksud yang jelas, iaitu bagi bidang kuasa masing-masing. Seperti yang saya sebut tadi, dalam perlembagaan persekutuan, kita ada jadual ke-9 di mana senarai pertama telah menyatakan senarai bidang kuasa untuk persekutuan, iaitu federalist, dan dalam senarai kedua iaitu statelist telah menyatakan bidang kuasa bagi negeri. So syariah ni adalah terletak bawah ni bidang kuasa negeri. So apa yang negara lain boleh belajar adalah mereka perlu pastikan bidang kuasa ini telah menyatakan secara jelas. Dan sometimes kalau ada confusion, mereka kena pastikan akta itu adalah bersifat fleksibel, iaitu mereka perlu semak dan juga perlu ubah undang-undang yang baru dengan adakan pindahan perlembagaan ataupun akta-akta mahkamah supaya akta itu kekal relevan. Okay? Dan seterusnya, apa yang mereka boleh belajar adalah contohnya Malaysia telah menjalankan e-Sharia Court ataupun mahkamah e-filing, semua ni sistem ni, dan mereka boleh belajar supaya memastikan kita sentiasa mengikuti perkembangan dunia digital dan juga memastikan website-website kita adalah cukup untuk memudahcarakan urusan dan juga memastikan urusan perhakiman dapat dijalankan dengan lancar dengan adanya sistem seperti teknologi ICT untuk membantu kes-kes mahkamah supaya dapat dijalankan dengan lebih lancar dan baik. Dan seterusnya, Malaysia juga sentiasa mengadakan kolaborasi dengan pelbagai negara seperti dalam opening of the legal week, pembukaan kehakiman di setiap tahun. Mereka Malaysia telah mengajak, menjemputlah negara, pelbagai negara untuk datang bersidang, berkolaborasi dan juga mencari input-input dan juga common ground supaya kita dapat bergerak sama-sama sebagai satu badan di bawah United Nations untuk mencapai keamanan dan juga keharmonian antara negara. Dan Malaysia merupakan model yang cukup unik kerana Malaysia ada pelbagai kaum, agama, bangsa dan juga bahasa. So kita boleh gunakan ni sebagai kekuatan yang kita pamerkan kepada dunia bahawa kita boleh wujud dua liga sistem di mana kita inherit, kita wariskan dari dulu kolonial. So kita kena pastikan kita dapat teruskan sistem ini dengan aman. Ramai yang mungkin tak tahu, tapi banyak keistimewaan sebenarnya dengan sistem perundangan Malaysia, dan itu antara mesej yang cuba disampaikan Sunshine dan rakan-rakan di pentas dunia. Dan Tanya, terima kasih kepada Sunshine untuk perkongsian itu. Itu saja masa kita ada untuk cerita. Itu sebentar tadi Lim Sunshine, pelajar undang-undang tahun ketiga di Universiti Malaya dan juga Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya. Sedikit sebanyak kongsikan kemenangan yang diraih Sunshine dan rakan-rakannya di pentas dunia. Itu saja masa kita ada dalam cerita jam ini. Bersama saya Nala Huda, kita jumpa lagi. Salam hormat.